Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ini saya akan buat video what's on my phone. Ini adalah handphone Realme 5i saya. Handphone Realme 5i saya ni yang 64GB warna ocean blue. Saya akan share aplikasi apa yang ada dalam handphone saya, aplikasi yang saya gunakan untuk edit thumbnail, edit video. Wallpaper ni saya ambil dekat Pinterest. Jom kita buka handphone dia. Ini dia punya home screen. Home screen ni simple je, dia tulis good, do good. Lepas tu dia punya macam ada, tak ingat lah nama dia, tak ingat. Slide yang pertama, dia atas sekali tu dia ada macam Google, biasalah Google. Lepas tu dia ada macam hari dengan kalender, bukan kalender, tarikh. Lepas tu dengan suhu. Lepas tu yang bawah sekali dia punya ada folder. Kita buka folder yang pertama. Ada Google yang pertama, lepas tu ada Gmail, ada Maps, ada Drive, ada YouTube Music, ada Google Play, ada Duo, ada Photos, ada Keep Notes. Ya, that's all untuk folder yang pertama. Untuk sebelah folder Google ni ada Play Store, lepas tu ada App Market, lepas tu ada Clock, lepas tu ada folder Tools. So dalam folder tools ni ada contact, ada recorder, ada kompas, ada calculator, ada clone phone, ada one tap lock screen, ada FM radio, ada roaming, ada game space, ada calendar, ada weather. Lepas tu dekat bawah dia ada call, ada call, lepas tu ada message, lepas tu ada Chrome, so ada gallery, lepas tu ada camera. Slide yang kedua. Untuk slide yang kedua, first ada setting, ada phone manager, ada file manager, ada music, ada videos, ada team store, ada game center, ada news, ada office, ada web novel, ada hot apps, ada hot games, so ada opera. Untuk folder yang pertama daripada slide yang kedua, kita buka yang first folder yang pertama iaitu folder games. First ada game Subway Surf, lepas tu ada cooking. Apa tah, tak ingat lah, dia macam sejenis game memasak burger kan. Lepas tu ada block puzzle. Block puzzle ni adalah favourite game saya, sebab saya memang wajib setiap hari saya main game ni. Lepas tu next ada Magic 3. Lepas tu next ni dia bukan macam games, entahlah nak panggil games ke tak, tapi dia macam games jugalah. Jokes Phone. Jokes Phone ni macam game untuk prank call lah. Untuk folder yang kedua adalah folder music. First ada Jules, next ada Smew, lepas tu next ada Bellet, next ada Shazam, Shazam. Saya tak tahu macam mana nak pronounce. Next untuk folder yang seterusnya ada folder school. WhatsApp ni biasalah, korang takkan tahu, tak tahu WhatsApp kan. Next ada Telegram. Sekarang kan Telegram dah boleh buat voice chat macam tu lah, boleh share screen semua macam tu. Sebelah Telegram ni ada cam scanner. Cam scanner ni macam kalau korang tangkap gambar kan, contohlah. Contoh casing ni kan, korang tangkap gambar, korang just tekan kamera tepi tu. Lepas tu, sekejap saya tunjuk contoh. Ni korang dah tangkap gambar ni, korang dah tangkap gambar, dia akan ikut posisi casing ni lah, ikut posisi gambar yang korang ambil tu. Lepas tu korang tekan je, dia akan scan and dia akan jadi macam lebih clear lah. Tapi ni kalau nak guna ni, saya sarankan untuk macam homework korang, korang kena send dekat cikgu kan, korang just tangkap gambar homework korang, korang guna aplikasi ni. Next ada folder social. First ada Instagram. Kalau korang tak follow saya punya Instagram, korang boleh follow Instagram saya, Alicia dan Zulaika. Macam tu korang follow lah Instagram saya. Boleh follow kalau nak follow. Next ada YouTube. Kalau korang tak subscribe saya punya YouTube channel lagi, korang boleh subscribe YouTube channel saya, Alicia Zulaika. Tu 719 subscriber. Road to 1K, insyaAllah, amin. Next ada TikTok. Saya tak ada post apa-apa video pun dekat TikTok saya, so tak perlulah follow saya punya TikTok. Next ada YouTube Studio. YouTube Studio ni untuk korang tengok analisis korang punya video YouTube, korang punya view semua. Kalau korang buat YouTube ni, saya sarankan korang download YouTube Studio ni, sebab dia mudah untuk korang pasang thumbnail ke, tengok korang punya views ke, tengok watch hours ke, senang lah dekat sini. Lepas tu terakhir Twitter. Twitter ni saya tak post apa-apa pun dekat Twitter ni, so tak payah follow juga. Next ada folder editing. Editing video lah. Ni adalah antara aplikasi yang saya gunakan untuk edit video. First saya akan guna aplikasi InShoot. Sekejap saya tunjuk kat korang. Korang just tekan video tu, lepas tekan new ni. Lepas tu korang pilih lah video mana yang korang nak edit kan. Contohlah
video ni kan. Lepas tu kalau korang nak tambah teks ke apa, korang just lah tulis ni apa semua kan. Lepas tu korang boleh lah pilih punya teks korang nak yang mana satu semua tu kan. Lepas tu dia pilih, boleh pilih warna ikut korang lah kan. And korang boleh tambah music semua macam tu. Lepas tu korang boleh tambah stiker, share ke ikut korang. Kalau korang nak buat macam background ke apa, korang just ni macam ni. Korang tarik canvas tu, lepas tu korang letak background macam tu. So tada, dia jadi macam ni lah, macam tu. Ni contoh sahaja. Lepas dah siap edit semua kan, korang just tekan save. Pilih lah korang nak resolution dia berapa. Kalau saya biasanya saya ambil 1080p dengan frame rate dia 30 frame per second. So lepas tu tekan save. Lepas tu korang just tunggu sampai dia 100%. Next, aplikasi KineMaster. Dia KineMaster ni aplikasi yang kedua saya gunakan untuk edit video. Tapi biasanya ni saya gunakan just untuk tambah lah aku ataupun buatkan volume suara. And itu sajalah saya guna. Korang pilih yang 16 nisbah 9 nisbah tu. Lepas tu pilihlah korang nak aplikasi nak yang mana satu kan, gambar yang mana satu. Ni korang boleh macam ni, korang boleh macam letak video dalam video macam tu lah. Biasanya aplikasi ni saya gunakan untuk tambah lagu dengan kuatkan suara tu je. Next ada aplikasi VLLO. Aplikasi VLLO ni dulu saya tak guna, tapi sekarang saya baru berjinak-jinak nak guna dia. Untuk korang tambah frame, korang just pilih je mana-mana video yang korang nak kan. Lepas tu korang pilih lah. Korang just tekan stiker ni kan. Lepas tu korang tekan frame. Korang pilih lah korang nak frame yang mana satu. Lepas tu korang save macam biasa lah. Next ada CapCut. Aplikasi CapCut ni saya tak guna sangat pun. Saya download je tapi saya tak guna. Sebab saya tengok hari tu dia macam aplikasi CapCut ni dia boleh macam buang background kita, boleh crop background kita kan. Lepas tu dia boleh edit filter bagi cerah macam tu lah. Something like that. Ni dia macam boleh remove background macam ni lah. That's why saya download CapCut ni. Tapi saya tak guna sangat pun aplikasi CapCut ni. Next ada AZ Screen Recorder. AZ Screen Recorder ni untuk record screen handphone. Kalau korang nak buat macam tutorial ke apa ke, lebih mudah lah. Next ada folder thumbnail. First ada aplikasi PixArt. Aplikasi PixArt ni saya gunakan untuk buat background jadi blur. Kalau korang perasan saya punya thumbnail, background belakang dia ni kan akan blur. Lepas tu dia macam ada corak, ikut corak bentuk badan korang. Saya gunakan aplikasi ni. Contohlah gambar ni kan, selalunya saya akan crop dulu dia punya yang ni kan, yang ni. Saya akan crop dia punya gambar tu dulu. Lepas tu saya akan buat background dia blur. Ikut korang lah korang nak ambil yang mana, yang blur terus ke ataupun focal zoom ke, yang radial blur ke, lens blur ke. Saya selalunya ambil yang blur lah untuk bagi seluruh semua blur terus. Lepas tu saya akan letak gambar yang saya dah siap crop. Korang save je lah macam biasa. Next ada aplikasi Ponto. Ponto ni saya gunakan untuk thumbnail juga, tapi ni just untuk tulisan kan. Contohlah ni, korang just tekan pencil ni and korang pilih je lah ni contoh. Lepas tu korang boleh lah, korang nak kecilkan ke korang nak besarkan kan, macam ni. Lepas tu korang boleh lah pilih korang nak warna apa semua, dia punya stroke warna pink ke apa semua kan. Lepas tu phone dia bukan ada satu jenis, dia ada banyak jenis. Korang boleh pilih korang nak phone yang jenis mana satu. Biasanya saya guna phone yang saya dah download dari Google. Phone ni yang biasanya saya guna. Tulisan memang saya akan guna aplikasi Fonto ni, sebab tulisan dekat aplikasi Fonto ni lebih cantik berbanding tulisan dekat aplikasi PixArt. Next ada aplikasi Lightroom. Untuk aplikasi Lightroom ni, aplikasi untuk edit gambar, edit foto. Saya jarang guna aplikasi Lightroom ni sebab saya jarang ambil gambar. Next sebelah dia ada background eraser. So background eraser ni memang saya guna untuk crop saya punya thumbnail. Saya bagi contohlah. Contohlah gambar ni kan, saya akan crop dia punya background belakang ni semua guna aplikasi ni. Sebab aplikasi ni sangat-sangatlah mudah guys. Crop je sampailah belakang-belakang background dia hilang. Tinggal badan korang, tinggal muka korang je lah dekat sini. Sebab background korang dah buang dah kan. So korang just save macam biasa. Lepas tu next ada Pinterest. Pinterest ni banyak gambar-gambar cantik, wallpaper cantik untuk korang guna. Kalau korang nak guna untuk anything lah, korang boleh cari dekat Pinterest ni. Sebab dia punya gambar semua cantik-cantik kan. Macam macam kawaii sticker ke macam tu kan. Next ada folder education. First ada photo mat. Photo mat ni untuk macam kalau korang
kadang buat kerja mat kan, korang tak tahu jawapan kan korang boleh guna ni. Saya tak boleh tunjuk contoh sebab saya tak ada soalan matematik kat sini. Sebelah photo mat ni ada U dictionary. Dia macam kamus lah, macam tu, macam translate juga. Tapi ni sama je. Saya pun tak tahu apa biasa dia. Contohlah korang tak tahu apa maksud tomorrow kan, dia akan translate. Tomorrow tu maknanya esok macam tu. Next ada folder drama. Lepas ada Aichi. Saya tak sure sebutan dia, but Aichi ni macam drama-drama macam tu lah. Saya tak sure dia berbayar atau tidak. Ada yang berbayar, ada yang tidak kot. Korang bolehlah layan drama-drama kat sini. Tapi saya jarang lah tengok drama dekat handphone. Kalau saya nak tengok drama, saya just tengok dekat TV je terus, senang. Lepas tu next ada view. View ni macam IG tadi juga, cuma dia macam motu. Tak tahu apa biasa dia. Yang ni mungkin lebih kepada cerita negara luar lah. Ada je yang Malaysia punya, macam cerita Black ni kan. Dia macam untuk korang tonton drama macam tu lah. Next ada folder finance. Entahlah nak sebut ni macam mana, folder duit macam tu. First ada Shopee. Kalau korang tak takkan, korang tak tahu kot Shopee ni apa ni, macam online shopping macam tu. Second ada Money Lover. Ni macam untuk uruskan kewangan. Tapi saya tak pernah guna lagi aplikasi Money Lover ni. Saya pun tak tahu macam mana nak guna sebenarnya. Saya pun tak tahu. Next folder ada healthcare. First ada My Sejahtera. Kalau masuk kedai mana-mana kena scan My Sejahtera lah kan. Lepas tu sebelah dia ada My Calendar. Folder yang terakhir ada folder sharing. First ada share it. Ni untuk macam kita kongsi gambar handphone ke handphone. Lepas tu sebelah dia ada repost for Instagram. Kalau korang nak repost gambar daripada IG orang lain, korang boleh guna aplikasi repost ni lah. Lepas tu yang terakhir, aplikasi Waktu Solat Malaysia. Sebenarnya ada lagi banyak aplikasi yang korang boleh download, macam The Noor yang Nilofo punya. Lepas tu ada Colby yang Miss Nina punya. Tapi saya download yang Waktu Solat Malaysia je sebab lebih senang. Dulu saya download Muslim Pro, tapi sebab orang cakap dah tak boleh guna Muslim Pro tu, so saya download ni lah. Kalau korang download aplikasi Waktu Solat Malaysia ni, korang boleh tahulah waktu solat dekat tempat korang. Tapi korang kena set lah tempat mana korang duduk. That's all untuk video What's on My Phone. Itu sahaja yang ada dalam phone saya ni. That's all untuk video kali ini. Kalau korang semua suka video ni, jangan lupa buat di like this video. Dan subscribe YouTube channel saya, Alicia Zulaika. So yeah, see you guys on my next video. Bye. Now, can I pretend I don't feel like I do?